Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Oke, di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas masih seputar tentang tutorial aplikasi perbankan dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Namun seperti di dalam judul video ini, saya akan berbagi cara mengganti foto profil untuk akun Gmail yang kita gunakan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan atau merubah foto dari Gmail yang sebelumnya tidak memiliki foto, caranya seperti ini. Kalian perhatikan terlebih dahulu di menu aplikasi emailnya di sini ya. Ya, masuk seperti biasa ke aplikasi Gmailnya, dan di sini kalian melihat untuk beberapa menu seperti tiga garis di pojok kiri atas, kemudian foto profil di pojok kanan atas tentunya. Oke, klik saja langsung ke gambar profilnya seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat juga beberapa menu atau tampilan dari alamat email yang kalian gunakan ya. Ini mungkin kalau alamat email aktif akan muncul di bar bawah ya, setelah menu utama dari email yang kita gunakan untuk email utama ya. Nah, sampai di alamat ini kalian klik saja langsung ke kelola akun Anda di atas tentunya. Di sini klik saja sekali dan kita akan dialihkan ke halaman informasi dari akun Google-nya atau Gmail Google Mail kalian. Nah, sampai di halaman ini kita tidak bisa mengklik ke gambar foto di sini, namun di sini bisa tentunya. Namun jika kalian ingin menggunakan dari info pribadi, silahkan bisa gunakan seperti ini dan klik saja ke tampilan seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian klik saja tetapkan foto profil ya, kemudian ambil foto atau pilih foto. Jika teman-teman ingin menggunakan foto yang ada di galeri ponselnya, kalian bisa klik saja ke pilih foto tentunya. Oke, di sini kita melihat tindakan lengkap menggunakan galeri file manager foto, sesuaikan keinginan teman-teman saja. Di sini akan menggunakan galeri. Kemudian di sini melihat beberapa menu dari beberapa foto yang tersedia, teman-teman bisa pilih saja untuk foto yang akan kalian gunakan ya. Oke, di sini misalkan saya akan menggunakan salah satu foto ini saja. Ya, di screenshot saya akan menggunakan foto ini. Oke, kemudian untuk bangka silakan sesuaikan saja seperti ini ya. Kemudian klik terima. Nah, kita akan langsung menerapkan untuk foto profilnya. Silakan ditunggu. Ya, kita klik kembali. Ya, kita klik kembali lagi dan masuk ke email. Ya, di sini sudah berubah teman-teman ya. Untuk akun dari halaman atas ini sudah berubah seperti yang sebelumnya kita gunakan profil untuk akun Gmail ini. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.